kecantikan Lesti Kejora memang menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum pria. Banyak dari kalangan para artis dan penyanyi terpesona dengan kegelisahan calon istri dari Rizky Billar itu. Namun meskipun demikian, aktor tampan yang bernama lengkap Muhammad Rizky Billar menjadi pelabuhan terakhir pilihan Lesti untuk dijadikan imam dalam rumah tangganya nanti. Selain memiliki wajah yang cukup memikat, wanita yang lebih akrab disapa dengan sebutan nama Dede ini juga memiliki talenta dan skill yang cukup mumpuni di bidang tarik suara. Tak ayal jika dirinya dinobatkan sebagai sang juara dalam ajang The Academy tahun 2014 yang silam. Bakat tersebut terus diasah sampai detik ini. Alhasil, Lesti Kejora dipercaya menjadi salah satu dewan juri dalam ajang paling bergengsi di tanah air, yakni Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar. Ditambah lagi dengan sifatnya yang rendah hati kepada para penggemar dan masyarakat luas, membuat dirinya selalu dibela setiap saat ketika Lesti Kejora disindir ataupun dicibir oleh para haters. Apalagi saat ini, Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut muda dengan bayaran paling mahal dan job paling padat. Tak hanya itu saja, pada tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dan dunia sempat dikejutkan dengan berita Lesti Kejora menjadi salah satu wanita tercantik di dunia. Tak tanggung-tanggung, calon istri Rizky Billar tersebut menduduki peringkat kelima dari 100 lebih wanita tercantik di dunia. Bahkan, dirinya mengalahkan artis Bollywood dan Hollywood, termasuk Lisa Blackpink dari Korea. Tak ayal jika Lesti Kejora begitu digandrungi oleh semua pria yang ada di Indonesia, baik itu dari kalangan aktor, selebritis maupun penyanyi ternama yang ada di tanah air. Selain dari itu, baru-baru ini warganet sempat dikejutkan dengan sebuah kabar yang mengatakan bahwa Ariel Noah juga begitu menyukai dan mengidolakan seorang Lesti Kejora. Sontak hal ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, duda keren yang banyak diidolakan oleh kaum hawa itu menyukai gadis polos dari Cianjur tersebut. Siapa yang tak kenal dengan Ariel Noah? Vokalis band itu dekat dengan banyak wanita cantik yang ada di Indonesia, seperti misalnya Anya Geraldine, BCL, Ariel Tatum, dan masih banyak lagi wanita lainnya. Akan tetapi, dirinya memuji sosok Lesti Kejora, calon istri dari Rizky Billar itu. Begitulah informasinya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora, Rizky Billar, serta informasi lainnya.